Satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan yang lain. Satu malam kita dapat bersamaan dengan lebih kurang 80 tahun kita beribadah pada Allah. Yang Allah nak suruh kita ni bersiap nak dapatkan satu malam ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha kullillahil mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjid Al-Aqsa kemudian diubah kepada Masjid Al-Haram pula? Sebutlah wahai Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha', Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 142. Pengerusi majlis, imam, ahli atan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita di atas nikmat panjangnya umur kita. Syukurnya kerana Allah mustajabkan doa kita pada tahun yang sudah. Di antara nikmat di mana Allah telah perkenankan doa kita pada tahun yang sudah, kita berdoa supaya Allah panjangkan umur kita agar kita berjaya memasuki bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, doa kita Allah mustajabkan. Allah panjangkan lagi umur kita dan kita berjaya memasuki 3 bulan yang besar ini. Kita sedia maklum tatkala mana masuk saja dalam 3 bulan ini, kita akan kedengaran, kalau kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dengar doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah akan sebut, Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Syaban. Ya Allah, panjangkanlah usia aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk je 3 bulan ini, Rasulullah akan ulang dan Rasulullah akan sebut. Sampai Rasulullah minta, ya Allah, bagilah peluang pada aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Jika ditakdirkan aku mati pada tahun ini, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling penting kita.
Kenapa Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Sampai beria sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh nak masuk dalam bulan Ramadan. Para hadirin sekalian tahu bahawa bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulan Ramadan ini mula dikenali setelah mana datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah minta masuk dalam bulan Ramadan ini? Ulama-ulama sebut ada beberapa sebab yang kalau kita boleh faham sedikit pada malam ini. Kenapa yang Rasulullah beria sangat nak masuk bulan Ramadan? Jawabnya kerana Ramadan ini merupakan satu cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara Allah nak tunjuk peluang yang Allah nak bagi pada kita supaya kita berjaya menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Kita akan tanya macam mana Allah nak tunjuk sayang dengan Allah bagi peluang pada kita nak menandingi amalan umat terdahulu. Jawabnya kerana memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Tentulah amalan-amalan mereka banyak. Amalan-amalan mereka tak sama dengan amalan kita. Kerana panjangnya umur mereka ada, peluang yang Allah bagi pada mereka jauh lebih lama dibandingkan dengan kita. Umat-umat dahulu, tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi Nuh AS usianya sepanjang lebih kurang 950 tahun masa mereka hidup. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS 1000 tahun lebih. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun. Bahkan saya pernah sebut kat sini, dalam kitab Sabilul Idkar Wal Idbar, Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balig pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balig. Tempat kita ni 120 tahun tinggal Batu Nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala kita pula hidup, kita hidup singkat je. Masa kita hidup dalam keadaan terbatas. Masa kita hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni sekejap je kita hidup. Para hadiskan jangan ingat 60 tahun hingga 70 tahun ni lama masa kita hidup. Tak ada pun benda yang kita ada yang kita nak minta masuk dalam syurga Allah dengan amalan yang kita buat. 60 tahun hingga 70 tahun. Kalau kita hidup, katakanlah kita hidup 70 tahun. Kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal dalam hidup kita sebelum akil balig. Belum akil balig, kita dah kena tolak masa kita menjadi kanak-kanak dahulu. Tak ada amalan yang terbaik yang kita buat. Tentu tak ada, tinggal 55 tahun. Kena 55 tahun kita tolak lagi masa hidup kita ini. Tolak lagi masa kita berjalan, masa kita makan, masa kita borak, masa kita bermain, masa kita tidur. Ulama-ulama kata, cuba kita kira masa kita tidur saja cukup. Tidur malam ni, bila kita tidur malam di antara 6 jam hingga 7 jam setiap hari, kita tidur setiap hari ni, kita terpaksa buang masa dalam hidup kita dalam keadaan kita tidur tanpa kita ibadah, kecuali kita niat ibadah waktu mana kita tidur tadi. Katakanlah umur kita 70 tahun, cuba kita kali 6 jam setiap hari ni, ulama-ulama kira kita sedang tidur lebih kurang dalam hidup kita selama 20 tahun dalam hidup. Kita sedang tidur baru 20 tahun dalam hidup kita kerana kita tidur malam di antara 6 jam hingga 7 jam saja. Dah kena tolak dalam masa demikian. Dah 20 tahun kita sedang tidur. Tu baru kita tidur, kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama kita tidur. Maknanya, hidup kita ni banyak masa yang terbuang. Macam mana Allah nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu? Allah jadikan pada kita bulan Ramadan. Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfishah. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam kita dapat bersamaan dengan lebih kurang 80 tahun kita beribadah pada Allah.
Yang Allah nak suruh kita ni bersiap nak dapatkan satu malam ini, nak bersiap untuk dapatkan satu malam ini, Allah jadikan pada kita. Kamu rebut malam bulan Ramadan, setiap start daripada bulan Rejab lagi kamu bersiap, sampailah kamu dalam bulan Syaban, memasuki bulan Ramadan, kamu dapatkan satu malam ini. Malam ni Allah sengaja sembunyikan di antara satu malam, sampailah 30 malam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dapatkan malam Al-Qad itu sendiri. Satu malam kita dapat sama 80 tahun kita beribadah. Buatnya dalam hidup kita ni, sepanjang kita buat ibadah ni, kita dapat 10 kali je malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qad maknanya 800 tahun kita beribadah pada Allah. Katakanlah Allah bagi peluang dalam hidup kita 20 kali je kita mengecapi malam Al-Qad, kita sudah berusia 1600 tahun lebih dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu malam yang disebut bernilai. Malam tu kalau kita baca Quran, maknanya 80 tahun kita sedang baca Quran. Malam Al-Qad. Kalau malam tu kita berinfak, 80 tahun kita sedang berinfak. Kalau malam tu kita sedang beriktikaf, 80 tahun kita sedang beriktikaf. Allah besarnya nilai. Buatnya malam tu kita sedang buat kuih raya, 80 tahun buat kuih raya di sana. Dalam hidup kita ni, Allah dia nak suruh kita bersiap. Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Syaban. Bulan Rejab dan bulan Syaban ni bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Bersiap untuk nak masuk bulan Ramadan supaya kamu tak terkejut. Tak terkejut untuk memasuki bulan Ramadan. Allah tunjuk sayang dia kepada kita. Allah siapkan kita bulan Rejab, bulan Syaban. Sebab tu Rasulullah baca doa supaya tak berlaku kejutan. Tak terkejut dalam hidup kita. Masuk bulan Ramadan, katakanlah kita tak pernah puasa, tolong puasa dalam bulan Rejab dan bulan Syaban supaya kita jadi ringan bila memasuki bulan Ramadan. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, ringan dia mendengar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dalam bulan Ramadan nanti. Tak berlaku kejutan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia pada diri dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak yang diperlukan dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dengar ceramah dan kuliah, dia tolong dengar kuliah dan juga ceramah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, bila orang buat kuliah dan tazkirah, tidak ada kejutan dalam hidup dia kerana dia dah biasa dah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban dia melakukan ibadah yang sedemikian rupa. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Syaban supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula dia. Allah jadikan dua bulan, bulan Rejab dan bulan Syaban, bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Ulama-ulama kata yang tu tak besar lagi. Yang tu tak besar lagi untuk tak berlakunya kejutan. Sebenarnya bulan Rejab dan bulan Syaban ini bulan bersiap untuk memasuki ke dalam kuburan di saat mana kamu dijemput menghadap di hadapan Allah. Bulan Rejab dan bulan Syaban serta bulan Ramadan bukan sekadar bersiap untuk memasuki bulan Ramadan itu. Tak. Tetapi Allah jadikan bulan Rejab, Syaban dan juga Ramadan bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Kenapa dia? Kerana ramai di kalangan kita tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Hidup kita ni, ramai di kalangan kita bersiap untuk nak balik kampung, bersiap untuk permusafiran, bersiap untuk karnival dan sebagainya. Tapi kita tak pernah bersiap untuk saat kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Yang ni kebanyakan di kalangan kita demikian. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur, kita boleh bercakap bagi tahu pada orang dalam kubur macam mana keadaan kalian. Mereka akan jawab, untungnya kalian, kerana kalian masih lagi diberi kesempatan untuk bersiap menghadap di hadapan Allah. Tapi kami yang menghadap di hadapan Allah, semuanya dalam keadaan penuh kejutan. Orang yang menghadap depan Allah, semuanya terkejut-terkejut semua. Kebanyakan terkejut. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, bagaimana terkejutnya orang yang menghadap depan Allah ni dalam Al-Quran. Allah cerita ramai di kalangan kita
Bila masuk dalam kubur, semua terkejut menghadap depan Allah. Menyakan terkejut, tak ada jangka langsung. Tak jangka ni punca apa dia? Punca kita tidak belajar. Kita tak payah cerita tentang orang masuk dalam kubur yang terkejut. Kita bayangkan kita yang hidup ni kita terkejut. Kita terkejut orang meninggal dunia. Kawan-kawan kita meninggal dunia, kita rasa terkejut. Kita kata meninggal, kita sebut demikian. Meninggal. Sakit apa? Tak ada sakit pun. Habis itu macam mana dia meninggal? Dia sedang jogging, elok-elok dia sedang selesai jogging, dia sandar di atas kursi, dia meninggal dunia. Kita kata meninggal. Di saat mana dia sedang sihat? Berapa umur dia? Dia jawab 27 tahun baru. 27 tahun meninggal dunia. Kita rasa terkejut. Meninggal. Kita sebut demikian. Ya, kita terkejut. Yang meninggal lagi terkejut. Yang meninggal tu lagi terkejut. Allah, mati aku. Mati aku tu bulat mata. Dalam keadaan mublisun. Allah gambarkan dalam keadaan mublisun ni tercengang-cengang. Menghadap depan Allah. Dalam keadaan tak tahu apa. Benda yang kita nak bawa. Menghadap depan Allah SWT. Bulan Rejab, Allah jadikan bulan yang hurum. Bulan untuk kamu bersiap. Bersiap supaya kamu tak terkejut. Tak terkejut terhadap dua perkara. Yang pertama, tak terkejut terhadap Ramadan. Dan yang kedua, kamu tak terkejut bila kamu sampai dalam kuburan. Waktu mana menghadap di hadapan Allah nanti. Yang ni yang besar yang Allah nak ajar pada kita dalam bulan yang kita mula lalui ini sendiri. Kenapa perhaniskan? Perhaniskan baca dalam Quran. Seringkali saya sebut di mana-mana sekalipun. Kebanyakan di kalangan kita ni, bila masuk dalam kubur, dia dalam keadaan penuh dengan kejutan. Baca dalam Quran ada tiga kelompok manusia yang masuk dalam kubur yang bagaikan sama dengan kita. Saya pernah sebut, golongan yang pertama, orang yang mati dalam keadaan yang dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Yang ni dia tak sangka, aku buat khianat. Aku buat zalim pada diri sendiri. Kita kata tak ada pun, mana pernah kita buat zalim pada diri kita sendiri. Kita rasa demikian. Tak. Rupa-rupanya, ramai orang yang mati dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Disebut dalam Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah, dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim? Kita. Potensi kita ada. Orang yang tahu ada majlis ilmu, dia tak datang, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang dia ada kesempatan bangun tahajud malam, dia tak bangun tahajud malam, dia biarkan malam berlalu begitu saja, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri maksudnya kamu tak ambil kesempatan, peluang yang Allah bagi pada diri kamu, tiba-tiba kamu tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu kezaliman dalam hidup. Satu, Allah gunakan kalimah dalam hidup ni ambil kesempatan. Contoh, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Allah gunakan kalimah berlari kamu dalam kamu minta ampun pada Allah. Dalam minta ampun pada Allah, jangan kamu sambil lewa, jangan. Bila kamu minta ampun, kamu ada peluang minta ampun, kamu ambil peluang tersebut. Kalau kamu tak ambil, maknanya kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu ada kesempatan derma, tiba-tiba kamu tak derma, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu ada kesempatan untuk belajar, tiba-tiba kamu tak belajar, kamu buat zalim pada diri sendiri. Siapa? Kita sebut, saya sering kali sebut kalimah ini. Di antara orang buat zalim pada diri sendiri, orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Yang tak boleh baca Quran, dia tiba-tiba dia meninggal dunia. Dia masuk dalam kubur, di saat mana dia tak boleh baca Al-Quran Karim. Confirm-confirm tak lepas dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak meninggal dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm-confirm tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut bagaimana tak lepas. Ini contoh yang mudah. Di saat mana kita boleh baca Al-Quran, kita bukan perang pun. Kita dah bukan dalam keadaan yang sukar pun. Tiba-tiba kita tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Malaikat tanya terus. Kenapa kamu mati macam ni? Dia pun jawab,
qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat tak sempat nak belajar dahulu, malaikat tak sempat nak baca Quran, sibuk dengan dunia ni, sibuk dengan dunia ni, tak sempat nak baca Quran. Malaikat tanya, tak boleh baca? Tak boleh. Tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp-WhatsApp? WhatsApp boleh jawab. WhatsApp boleh baca, Quran je tak boleh baca malaikat. Malaikat tanya, kenapa kamu tak boleh? Tidakkah Allah telah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup? Kenapa kamu tak boleh? Kenapa kamu tak boleh? Itu baru Quran baru. Tergagak-gagak, gagak-gagak kamu ni. Masuk dalam kubur, tak tahu apa-apa kamu. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Tak payah cerita yang lain lagi. Kalau malaikat tanya banyak lagi, guru Quran kamu nama apa? Guru tafsir Quran kamu nama apa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar agama ni dengan siapa? Guru kamu nama apa? Alim ulama yang kamu tumpang siapa dalam hidup kamu? Yang tu pun jenuh kita nak menjawab. Maknanya hidup ni buat zalim. Orang yang masuk tak percaya, aku buat zalim dalam hidup. Bila mati saja masuk dalam kubur, lalu di saat tersebut malaikat kata beginilah, kenapa yang susah sangat pada kamu? Dia kata, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat malaikat. Maghrib dengan isyak nak pergi belajar, mana sempat? Tak sempat. Balik ni, balik-balik daripada kerja sampai pukul 8 malam. Bila sampai pukul 8 malam, nak makan, nak minum, nak tidur. Kemudian lepas pada tu, nak tidur. Kemudian besok nak pergi kerja lagi. Malaikat tanya balik, Allah suruh hidup atas dunia ni, kerja apa? Kamu kena kerja apa dalam hidup ni? Dia kata, kerja duit. Kamu bawa ke duit? Bila kamu masuk dalam kubur, kerja apa dalam hidup? Kerja jawatan. Kamu masuk dalam kubur sekarang, kamu dianggap raja lagi ke? Bila kamu masuk dalam kubur sekarang, kamu dianggap yang berhormat lagi ke? Bila kamu masuk dalam kubur sekarang, kamu dianggap ustaz lagi ke? Bila kamu masuk dalam kubur ni, tak ada lagi jawatan kamu. Tiada apa dah jawatan kamu. Kamu masuk dalam keadaan furada. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang seorang diri sebagaimana kamu datang dahulu dalam keadaan seorang-seorang. Kamu mengadap, tak ada jawatan lagi pada kamu. Tak ada kedudukan lagi pada kamu. Habis tu yang kamu terkejar-kejar hidup, kamu buat apa dia? Kamu kerja apa? Kamu sedang buat zalim pada diri kamu kan? Malaikat sebut demikian. Beginilah katanya malaikat, faula alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak bersiap untuk kamu nak mengubah diri kamu semakin dekat dengan Allah? Malaikat jawab begini, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu, Allah telah sediakan neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah untuk kamu. Ni kebanyakan orang menghadap depan Allah. Orang tak bersedia menghadap depan Allah. Tak bersiap pun. Yang mati-mati di kalangan kita ni, ramai yang mati dalam keadaan macam ni. Mati, memang dia tak buat jahat pada orang. Memang dia tak mencuri barang orang. Tapi dia sedang buat jahat pada diri dia sendiri. Pernahkah kita dengar ibu-ibu yang membanggai terhadap anak-anak dia? Kan ibu-ibu sebut, ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Zakat pun tak, sokong Islam pun tak. Tidakkah orang ni dianggap orang yang zalim? Zalim pada dirinya sendiri. Yang ni kedudukan yang pertama. Orang yang menghadap depan Allah. Ada juga yang mati dalam keadaan mengejut. Dalam surah Al-Kahfi, masuk dalam kubur, saat masuk dalam kubur, golongan kedua, kosong amalan menghadap depan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masuk dalam kubur ni, hadap-hadap dalam kubur tersebut, tengok kiri kanan belakang depan, labah dia tersebut, tengok-tengok kosong amalan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah cerita, nak tak kalau aku cerita pada kamu, orang yang kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada apa-apa amalan. Kenapa tak ada apa-apa amalan? Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia puasa ke? Dia puasa.
Dia tak zakat ke? Dia zakat. Dia tak jadi tu imam ke atas dunia dahulu? Dia jadi imam. Tapi kosong amalan. Masuk je dalam kubur kosong. Bayang tuan-tuan, kalau kita ni atas dunia, tuan-tuan naik kapal terbang, turun-turun kapal terbang, tengok-tengok beg dompet tak ada. Kemudian kita pula pasport tak ada. Turun-turun kapal terbang, tengok-tengok tak ada. Beg kita tak ada, pasport tak ada, tak ada benda. Turun pula di negara Korea Utara misal contohnya. Turun-turun di Korea Utara pula tu, kapal terbang kita turun. Tengok-tengok kosong amalan. Yang kosong amalan, tak ada apa-apa nak membuktikan kita rakyat Malaysia macam mana. Tu dalam keadaan di atas dunia, belum lagi masuk dalam kubur. Turun dalam kubur, tengok-tengok kosong amalan. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah sebut, orang yang dia hidup di atas dunia dahulu, dia biarkan hidup dia ni sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia biarkan kesesatan itu menguasai perjalanan hidup dia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia buat amalan, dia sangka amalan itu diterima di sisi Allah, rupa-rupanya amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Allah sebut orang ni kafir terhadap ayat-ayat Allah, tak percaya pada ayat Allah dan tak percaya terhadap pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan dia. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Di waktu mana dibangkit di padang mahsyar, Allah tak ambil kira langsung amalan-amalan yang dilakukan sepanjang dia hidup di atas dunia untuk ditimbang amalan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni orang yang terkejut masuk dalam kubur. Allah dia nak suruh kita jangan terkejut masuk dalam kubur, Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Syaban. Bulan Rejab dan bulan Syaban, bulan supaya kita buat latihan. Kita tanya, kenapa ustaz orang yang masuk dalam kubur ni terkejut? Kenapa orang yang masuk dalam bulan Ramadan ni terkejut? Allah jadikan bulan Rejab ini bulan memantapkan keyakinan. Di antara benda yang sesat dalam hidup kita ni kerana keyakinan kita tak percaya terhadap Islam. Ramai orang kita ni yang menyebabkan dia jadi sesat dalam hidup dia. Tak percaya terhadap Islam. Tak percaya pada Islam ni. Dia bukan main-main. Dia tolak betul-betul Islam. Dia Islam ke? Ya, dia Islam. Tapi bila kita kata jom, kita buat apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Tak boleh, tak boleh. Dia akan jawab tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia jawab tak boleh. Masyarakat kita, masyarakat majmuk, dia jawab. Tak boleh nak ikut Islam. Tak boleh nak ikut Al-Quran. Kenapa tak boleh? Kalau kita ikut Al-Quran, kita rugi dalam hidup kita. Orang kita ni, ramai dia ingat ke Islam ni semayang puasa, zakat, haji saja. Dia tak nampak ke Islam dalam bidang yang lain. Bidang ekonomi, kita buat contoh. Orang kita tak yakin dengan Islam. Bila dibentangkan pada dia, pakcik, abang, ni, di antara sistem nak buat loan, loan cara Islamic loan ke conventional loan? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Pegawai kita suruh bagi tahu yang untung sakat ni cara konvensional. Oh, kalau begitu dia kata, kita tolaklah yang cara Islami. Dia tolak terus. Ramai orang kita tak percaya dengan cara sistem ekonomi Islam. Ramai mana kita tak yakin. Padahal sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam ni semua sekali. Itu baru dalam bidang yang disebut dengan ekonomi. Belum lagi sebut tentang sosial. Belum lagi sebut tentang pendidikan Islam. Orang kita pendidikan Islam, dia tak percaya. Pendidikan Islam, kita tanya pada dia. Kamu tak percaya dengan, kamu tak hantar anak-anak menghafal Quran? Tak boleh. Hantar anak menghafal Quran sekarang, kena tibai dengan batang paik, mati dia. Dia sebut demikian. Kalau hantar anak menghafal Quran, nak jadi apa? Dia tanya. Orang kita tanya balik, nak suruh anak saya diterimam? Nak suruh anak saya menjadi apa masa depan? Tak ada masa depan menghafal Quran. Habis itu, hantar anak belajar sekular, tak apa. Belajar sekular tak mengapa. Kerana ada masa depan. Tidak ada masa depan dengan cara Islam.
tetapi ada masa depan dengan cara sekular itu sendiri. Sehinggakan anak-anak kita habis masa belajar benda yang tak patut dia nak guna, dia tak guna pun dalam hidup dia. Anak-anak kita kan, cuba kita hantar, tengok orang-orang kita hantar anak dia belajar kat mana. Umur 5 tahun hantar anak ke tadika belajar twinkle twinkle little star. Habis 5 tahun hantar ke sekolah kemansaan, dia belajar Quran, dia belajar hadis, tak belajar. Bila dia belajar Al-Quran, dia bila dia belajar hadis Rasulullah. Bila umur sampai peringkat sekolah menengah, hantar ke sekolah menengah kemansaan, dia belajar Quran, dia belajar hadis, tak belajar. Tak belajar pun. Bila dia belajar, habis sekolah menengah, masuk universiti, habis universiti, dia belajar Quran, tak belajar Quran, tak belajar hadis. Bila habis universiti, dia guna yang dia belajar? Tak. Yang dia kena guna Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam perjalanan hidup dia. Rugi dia menghabiskan masa. Banyak masa kita habis. Kita dah habis masa, anak-anak kita dia belajar benda yang tak patut pun dia belajar. Tak ada manfaat pun. Yang dia nak kena guna Al-Quran dan hadis. Bila dia berumah tangga, dia nak kena guna Al-Quran dan hadis. Bila dia berada dalam masyarakat, dia nak kena guna Al-Quran dan hadis. Bila dia mati, dia perlu guna Al-Quran dan hadis. Tapi ramai mana orang kita tak sibuk pun nak belajar benda demikian. Kenapa? Tak percaya dengan pendidikan Islam. Tu sebut tak percaya. Tu baru pendidikan politik, politik. Orang kita dia kata politik ada ke ustaz? Politik dalam agama. Kita kata, ya, politik sebahagian daripada agama. Dia kata, tak ustaz, orang dah bagi tahu ramai dah politik suku, agama suku disebut demikian. Ma farratna fil kitab min syai. Allah sebut, tak ada satu benda pun yang Allah tak pernah ajar dalam Al-Quran. Allah ajar semua. Perjalanan hidup ni, sebut nama kamu politik, kamu ada dosa pahala dalam politik kamu. Jangan ingat orang politik tak ada dosa pahala. Dia boleh makan rasuah banyak mana pun dia nak makan demikian. Tak. Terlibat dalam hidup ni, dosa pahala ni terlibat dalam perkara demikian. Oleh demikian, kamu jangan main-main. Bila dekat nak meninggal dunia, ramai orang kita tak boleh mengucap bila dekat nak menghadap depan Allah. Kenapa? Tak yakin yang Islam. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila saat dekat dengan meninggal dunia, kita ni dekat nak meninggal dunia, benda yang digoncangkan keyakinan. Syaitan goncangkan keyakinan. Jangan sebut, jangan mengucap dua kalimah syahadah. Jangan mengucap. Syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Bila dekat saja nak meninggal dunia ni, kita dekat nak menghadap depan Allah, di antara benda yang akan terjadi, gangguan. Disebut gangguan. Gangguan ni, gangguan yang berlaku ni apa dia? Dia ganggu supaya kita ni tak boleh mengucap. Kan kita, syaitan datang sebelah menyamar menjadi arwah ayah kita, disebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Bapak dahulu meninggal dunia dalam Yahudi. Kalau kamu nak suruh selamat bersama dengan bapak, kamu mati dah dalam Yahudi. Matilah dalam Yahudi. Kita geleng kepala. Geleng kepala. Syaitan datang sebelah kiri pula. Syaitan datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Dia tunjuk saja wajah dia. Dia tunjuk buah dada dia. Wahai anakku, matilah dalam Kristian. Buah dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ini gangguan berlaku. Syaitan di Pulau Pinang ni, dia tak datang dengan dia sebut mati dalam Yahudi, tak. Kerana orang Pulau Pinang, orang kepala batah ni, dia tak kenal Yahudi. Dia datang je sebelah kita ni, syaitan di sini ni, dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, jangan mati dalam Yahudi, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah dalam Islam nasionalis, matilah dalam Islam sekularis, matilah dalam Islam pluralism agama. Matilah, matilah kamu. Di saat tersebut, kita menjadi goyang terus. Yang ni keyakinan Allah, dia nak suruh kita mantap keyakinan. Sebelum daripada kita menghadap depan Allah, Allah jadikan peristiwa Isra' wal Mi'raj dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni Allah jadikan Isra' Mi'raj. Kenapa Allah jadikan Isra' Mi'raj? Nak suruh kamu yakin dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak faham Isra' Mi'raj, orang kita tak faham Isra' Mi'raj,
dalam bulan Rejab nanti akan ada dalam bulan Ramadan orang yang puasa tapi dia tak tutup aurat. Nanti akan ada orang yang dalam bulan Ramadan dia puasa tapi dia tak solat. Nanti akan ada orang yang tak faham tentang Isra' Mi'raj, dia puasa tapi pada masa yang sama dia lawan syariat. Punca apa dia lawan syariat? Punca dia tak faham Isra' Mi'raj. Kalau dia faham tentang Isra' Mi'raj, di saat mana dia memahami Isra' Mi'raj ini, tengah-tengah dia faham Isra' Mi'raj ini, tak akan berani dalam bulan Ramadan nanti dia puasa tetapi dia membuka aurat, tak akan berani. Nak suruh kita yakin dalam hidup, keyakinan dengan Islam ini, nak suruh yakin dengan Islam, Allah jadikan peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dengan tujuan apa dia? Nak suruh kamu jangan tergoyang dalam hidup kamu terhadap keyakinan pada Allah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya waktu mana saya ingat lagi, saya balik daripada Mesir, saya cerita banyak kali yang ini. Dalam 17 tahun yang sudah, saya dijemput untuk ceramah di kalangan pensyarah-pensyarah universiti tempatan tentang Isra' Mi'raj. Ada lebih kurang 60 orang, 70 orang begitulah yang datang. Ceramah Isra' Mi'raj 2 jam. Bila ceramah Isra' Mi'raj 2 jam, saya dijemput untuk ceramah. Saya ceramah cerita-cerita tentang Isra' Mi'raj. Bila cerita tentang Isra' Mi'raj ini, lepas pada ceramah saja, masing-masing buka sesi soal jawab. Bila buka sesi soal jawab, masing-masing tanya. Bangun soalan, tanya-tanya. Ada seorang pensyarah bangun. Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Saya nak tanya satu soalan. Saya profesor dalam bidang sekian-sekian-sekian, dia sebut dalam bidang dia. Saya nak tanya satu soalan pada Ustaz. Saya tanya apa dia? Betul ke tak betul Isra' Mi'raj ini berlaku Ustaz? Ustaz cerita-cerita ni, betul ke cerita ni Ustaz? Dia sebut. Saya kata, lah, dua jam dah ceramah baru tanya. Dua jam dah ceramah baru tanya. Saya kata, betul Prof, wajib beriman. Wajib beriman. Kalau Prof tak beriman terhadap Isra' Mi'raj ini, boleh jatuh kufur pada Allah. Dia kata, Ustaz, logik sikit Ustaz, logik sikit. Logik sikit. Kalau betul Isra' Mi'raj ini berlaku, saya nak tanya Ustaz, berapa kelajuan tekanan isu padu angin Rasulullah naik ke atas? Berapa kelajuan Rasulullah naik ke atas? Saya dengar je begitu, saya sebut, Prof. Prof, jawapan dia panjang sikit, Prof. Prof duduk dulu, Prof. Dia pun duduk. Saya nak jawab panjang sikit. Dia pun duduk. Saya sebut, Prof, Allah bila dia nak bagi kita jadi cerdik, Allah nak suruh kita jadi cerdik, Allah bagi pada kita tiga sumber. Tiga sumber untuk mencerdikkan dalam hidup. Dalam hidup kita ni nak suruh kita jadi cerdik. Sumber yang pertama, Allah bagi jawarih. Jawarih maksudnya panca indera. Mata kita memandang, kita tahu tu jam, kita sebut. Kadang-kadang mata kita tak pandang, tangan kita bergerak, kita tahu ni botol, kita sebut demikian. Kadang-kadang tangan tak bergerak, mata tak memandang, telinga kita dengar, tu kita dengar, tu hilal yang tawa kanak-kanak, kita sebut. Kadang-kadang telinga tak dengar, mata tak pandang, tangan tak bergerak, mata tak memandang, tapi kita bau je, sedut je, susah-susah, ni bau kentut orang, kita sebut demikian. Kita sebut demikian. Sumber ni Allah bagi dahulu ke, Allah bagi pada binatang-binatang pun. Binatang-binatang pun dapat. Binatang, lembu. Lembu tu, dia cium-cium-cium, dia bau rumput. Rumput boleh makan, katanya lembu. Dia cium-cium lagi, ni bau tom yam. Tom yam tak boleh makan, katanya lembu. Ni sumber ni, Allah bagi dulu pada binatang-binatang. Tapi binatang ni, sumber yang pertama ni salah, Prof. Anda yang salah. Mata kita tersilap pandang. Telinga kita tersalah dengar. Kemudian dalam hidup kita ni banyak yang tersalah. Jawarih dipanggil. Allah bagi sumber yang kedua untuk mencerdikkan kita. Sumber kedua apa dia? Akal. Akal untuk mencerdikkan dalam hidup. Ini sumber yang kedua. Allah bagi pada kita akal. Nak bezakan dengan binatang. Satu Islam lagang, jangan minum arak. Bila minum arak, kamu rosakkan akal kamu. Jangan isak dadah. Bila kamu isak dadah, rosak akal kamu. Jangan minum air ketum. Bila kamu minum air ketum, rosak akal kamu. Jangan kamu apa dia? Isap tahi lembu ke dia panggil. Nak sebut, jangan kamu buat demikian, nanti rosak akal kamu. Akal ni nak bezakan dengan binatang. Binatang cerdik macam mana pun, tak boleh mengajar binatang-binatang lain.
Binatang kita tahu, beruk kita buat contoh. Beruk dia tahu kelapa muda, kelapa tua. Tapi bila beruk ni dah tua, dia tak boleh mengajar beruk-beruk yang lain, tak boleh. Dia tak boleh buka kelas tuition, senang cerita. Tak boleh nak mengajar ni kelapa muda, ni kelapa tua. Yang boleh mengajar pada manusia, pada beruk ni juga ialah manusia. Sumber yang kedua, Allah bagi. Satu, jangan rosak. Tapi akal kita ni terbatas, Prof. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Sebagaimana mata kita terbatas, kita nampak dalam masjid ni je. Benda yang berlaku di luar masjid, kita tak nampak. Telinga kita, kita boleh dengar berapa lama. Berapa lama je kita boleh dengar. Lepas malam tu, kita tak boleh dengar. Perut kita terbatas. Kita boleh makan dua pinggan, tiga pinggan. Lepas malam tu, tak boleh makan lagi dah. Lalu Allah bagi, nak suruh terbatas di antara benda yang terbatas, yang kita tak faham. Dalam hidup kita apa dia? Nuh, azab kubur, kita tak faham. Pada mahsyar, kita tak faham. Kemudian Isra' Mi'raj, kita tak faham. Lalu Allah bagi sumber yang ketiga dalam hidup kita, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk mencerdikkan dalam hidup kita. Maknanya Prof, saya sebut pada dia, maknanya Prof, kalau sekiranya kita ni profesor macam mana sekalipun, kalau tak ada Al-Quran, kita tak ada hadis, kita dianggap bodoh walaupun kita profesor macam mana sekalipun. Sebut bodoh tu ditunduk tu, tak angkat-angkat dah kepala ni. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni Allah jadikan Isra' Mi'raj dengan tujuan untuk keyakinan. Di sudut logik, tak logik. Tak logik peristiwa ini boleh berlaku. Tapi Allah nak suruh kita ni yakin dengan Islam. Yakin dengan Islam, seyakin mana? Seyakin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila disebut saja pada Abu Bakar, percaya ke kamu wahai Abu Bakar, peristiwa yang berlaku pada saudara kamu, yang kamu kata Nabi itu, Muhammad itu, apabila diberitahu saja, percaya ke kamu wahai Abu Bakar tentang Isra' Mi'raj ini? Lalu Abu Bakar jawab, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang berlaku pada kamu itu ya Rasulullah. Biar kita sampai seyakin ini. Keyakinan ini membuahkan hasil bila kita nak menghadap depan Allah. Nak menghadap depan Allah ni, mulut kita sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ni yang sebut, bulan Rejab, bulan keyakinan. Masuk bulan Syaban yang kita sedang berada sekarang ni. Bulan ni Allah nak jadikan bulan pemantapan dalam ibadah kita kepada Allah. Lepas yang pertama, kamu tolong mantapkan yang disebut dengan ibadah pada Allah. Kenapa dia? Kerana bila dekat nak meninggal dunia, syaitan yang akan pujuk. Syaitan akan pujuk. Jangan mengucap. Syaitan akan pujuk. Tak mati, tak mati. Bila roh kita di hujung kaki tu, syaitan sebut, kamu tak mati. Roh kamu turun balik ni, turun balik. Naik saja, tarik sampai di lutut. Bila ditarik sampai di lutut, syaitan sebut lagi, tak mati. Jangan bimbang. Kamu jangan mengucap. Kamu jangan taubat. Jangan taubat. Jangan taubat lagi. Bila sebut jangan taubat, roh ni tarik lagi. Malaikat tarik lagi. Sampai di pinggang. Di pinggang ni rasa dah sejuk di pusat tu. Dah rasa dah sejuk. Sejuk di pusat kita. Syaitan sebut, jangan bimbang, tak mati, tak mati, katanya syaitan. Bila sampai terus, gerak naik sampai di halkum, baru perasan Allah mati. Allah mati tu, lalu mulut dia sebut terus, ini tu betul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Bila sebut taubat dia, Allah jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Tak dianggap taubat lagi bagi siapa roh dia sampai di halqum dah, baru dia nak sebut saya bertaubatlah sekarang ya Allah. Bulan Syaban ini yang kita masuk sekarang ni, Allah jadikan dua program untuk kita yang bersiap masuk bulan Ramadan dan bersiap untuk nak masuki dalam kuburan. Bersiap dua program. Program apa dia? Yang pertama, program yang disebut dengan Nisfu Syaban yang disambut oleh orang Melayu kita. Orang Arab tak sambut. Yang ni ada dalam hadis Fadail A'mal. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak nak buat, dia diam-diam sudah. Nak gambarkan, siapa yang nak buat, dia buat pada diri dia. Siapa yang tak nak buat, dia diam-diam sudah. Kan ada dalam hadis Fadail A'mal yang cerita tentang mengenai malam Nisfu Syaban. Tapi yang besar yang berlaku dalam bulan Syaban ini, Allah jadikan satu peristiwa yang disebut dengan pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Syaban ini.
Yang ni orang Arab sambut, orang Melayu kita tak sambut. Saya sengaja bawa berita ini, cerita ini, nak suruh kita terbuka sikit pandangan kita. Peristiwa pertukaran kiblat ni jarang orang kita sebut. Kenapa kita tak sebut? Kerana kita tak faham terhadap pertukaran kiblat. Sedangkan Allah cerita juzuk yang kedua surah Al-Baqarah ayat 142 tu, straight satu muka tu cerita tentang mengenai pertukaran kiblat. Besar ke tak besar pertukaran kiblat ni? Besar. Besar dalam pertukaran kiblat. Di waktu mana Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah semayang menghadap pada Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi ejek Rasulullah, "Muhammad, kenapa kamu kata agama kamu betul tapi kiblat kamu sama dengan kami juga? Kenapa kamu tidak ada kiblat yang tersendiri?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar saja, Rasulullah rasa ya, ada kebenaran. Yahudi yang mengejek Rasulullah. Ya, ada kebenaran. Ada kebenaran juga. Lalu Rasulullah semayang mula menadah muka ke langit. Rasulullah semayang ni menadah muka ke langit. Minta, "Ya Allah, tukarlah kiblat, ya Allah. Tukarlah kiblat, ya Allah." Minta ditukarkan kiblat. Bila minta tukar kiblat, Rasulullah semayang selama lebih kurang setahun. Dalam satu riwayat kata selama setahun. Satu riwayat kata dalam masa 6 bulan Rasulullah semayang menadah muka ke langit. Tengah-tengah Rasulullah semayang Zuhur. Rasulullah tengah semayang Zuhur dalam bulan Syaban sebegini, baru 2 rakaat, turun ayat Quran. "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai daripada sekarang, wahai Muhammad, tukarlah kiblat kamu menghadap pada Masjidil Haram pula. Rasulullah bila turun ayat tu, Rasulullah berjalan terus pusing ni menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah berjalan, lalu sahabat-sahabat berjalan sama pusing juga, jalan masing-masing pusing. Tengah-tengah semayang baru 2 rakaat, baru 2 rakaat lagi menghadap pada Masjidil Haram, 2 rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan berjumpa Masjid Qiblatain, dipanggil demikian. Masjid Qiblatain tersebut masjid yang nak gambarkan tentang pertukaran kiblat ini. Kita tanya, apa kaitan pertukaran kiblat dengan kita masuk bulan Ramadan, ustaz? Ulama-ulama sebut yang pertama nak ajar dalam hidup kita ni, hidup ni jangan berhenti berdoa dan berdoa pada Allah. Hidup ni jangan berhenti berdoa. Sebagaimana Rasulullah berdoa. Bila Rasulullah berdoa, dari saat mana Rasulullah berdoa, Rasulullah tak pernah kecewa dalam doa Rasulullah. Rasulullah berdoa selama setahun, baru Allah mustajab doa. Dalam hidup kita ni kena berdoa. "Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah." Baca doa ni. Jangan tinggal. "Ya Allah, tolong matikanlah saya dengan husnul khatimah, ya Allah." Minta dengan Allah. Tuan-tuan tengok sehari dua baru ni kan, seorang di Indonesia sedang baca Quran, baru ayat yang kedua baru. Baru ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dia pun meninggal dunia terus. Dengan dia sebut ayat yang kedua baru dalam surah Al-Baqarah tadi, dalam surah Al-Mulk tadi. Nak gambarkan pada kita, doa ni penting. Dalam hidup jangan tak berdoa. Bila kita tengok kita tidak diperlukan lagi dalam hidup ini, ada saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu, ataupun hidup kita ni membawa fitnah. Bawa fitnah dalam hidup. Baca doa Rasulullah sebut, "Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li wa tawaffani in kana al-maut khairan li." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ya Allah, hidupkanlah aku, ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini membawa kebaikan untuk diri aku, ya Allah. Matikanlah aku, ya Allah, di saat kemana kematian aku itu membawa kebaikan dalam hidup aku, ya Allah." Rasulullah ajar baca doa fitnah. Di saat mana berlakunya fitnah? Fitnah macam mana? Hidup kita ni membawa fitnah. Baca doa-doa sebegini. Nak gambarkan tentang mengenai doa sebagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa tu sampai peringkat tengadah muka Rasulullah. Satu, jangan pandang hina terhadap doa. Ada orang kita ni hina orang berdoa. Sikit-sikit semaya hajat. Sikit-sikit doa. Sikit-sikit doa. Jangan pandang lekeh terhadap doa. Cuba tengok Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa selama setahun, Allah mustajab doa Rasulullah.
Patutnya Rasulullah doa hari ini, besok Allah mustajab terus. Tak. Rasulullah tak dibuat demikian. Kenapa tak dibuat demikian? Nak ajar pada umat, jangan letih dalam berdoa dan meminta dan minta kepada Allah. Kita ni berdoa. Orang kita ni malas berdoa, tak sama dengan Rasulullah berdoa. Rasulullah tu berdoa sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sebut, bila aku tengok Rasulullah berdoa, tangan Rasulullah ni lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat sehingga jatuh lengan jubah Rasulullah ni nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam. Namanya benar apalah doa lama-lama. Mula letak tangan atas paha. Sebut pada Tok Imam. Sebut pada Allah, ya Allah nak terima terima, tak nak terima sudah. Malahnya dia berdoa. Yang berdoa malah lagi tu kan. Bagi salam, bagi salam tu. Bagi salam terus. Angkat tangan tu. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Doa macam biasalah. Orang tanya kenapa ringkas sangat? Doa itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Nak sebut pada diri dia. Sahabat-sahabat Rasulullah. Bila Rasulullah tukar saja kiblat, sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Semayang tadi bergerak berjalan, kami pun ikut kamu berjalan Rasulullah. Rasulullah kata pertukaran kiblat dan Allah arahkan supaya kita tukar kiblat dan Allah mustajabkan doa kita. Sahabat-sahabat jadi seronok. Seronok sahabat-sahabat. Allah alhamdulillah Allah mustajab dah doa kita. Masing-masing tulis dalam Facebook masing-masing. Tulis dalam Twitter masing-masing. Kiblat dah tukar, kiblat dah tukar. Bila tahu ditukar saja, dalam keadaan tahu saja ditukar, orang kafir ejek lagi. Orang kafir ejek lagi. Ah, tukar pula dah. U-turn itu, U-turn disebut. Dah mula itu, berangai berubah itu disebut. Kiblat dia ni sekejap menghadap pada Masjid Aqsa, sekejap menghadap pada Masjid Haram. Lepas pada ni kiblat ke mana pula? Rasulullah rasa sedih. Dalam keadaan sedihnya Rasulullah tadi, lalu turun ayat Quran. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Bercakap dah puak-puak bodoh tu katanya Allah. Orang bodoh tu dia bercakap dah. Kenapa ditukarkan kiblat ini? Kamu jawab Muhammad, kullillahi al-masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Maknanya ulama-ulama kata apa dia? Dalam kita ni mengubah peribadi kita menjadi orang yang saleh, jangan bertangguh. Kalau Rasulullah nak bertangguh, Rasulullah boleh tangguh. Patutnya tukar kiblat ni, tukar semayang asal nanti tukarlah. Tak, bila turun tengah semayang, turun perintah supaya tukar kiblat. Tukar terus. Kita ni sama juga dalam hidup. Dalam hidup ni jangan suka menangguh. Jangan suka menangguh. Ambil peluang bila masuk bulan Ramadan ini, bila Allah bagi peluang untuk mengubah diri kita, ubahlah diri kita. Jangan kita suka menangguh. Orang kita suka sangat menangguh. Orang tanya bila nak datang masjid? Nantilah pencin-pencin datanglah. Bila dah pencin, orang tanya balik. Dah pencin dah, jomlah datang masjid. Kontrak sambung. Kontrak sambung, tak boleh datang lagi. Kita ni kita tahu kan, kita ni tak bersedia pun masuk syurga lagi. Tak ada kekuatan pun masuk dalam syurga. Kita nak masuk syurga tapi amalan tak cukup. Kita ni kita dah tahu dah, kita ni bukan ahli syurga. Tuan-tuan tengok, tak payah tuan-tuan tanya orang lain. Malam ni tuan-tuan tanya orang rumah masing-masing je. Balik ke rumah masing-masing tu, pegang tangan orang rumah masing-masing. Duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Bila kita tanya orang rumah soalan demikian, mesti orang rumah memandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 ni suruh. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Nak masuk syurga macam mana dalam hidup kita? Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah khatam sekali pun Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah tengok lagi abang bangun tahajud malam-malam menangis teresak-esak di atas tikar sejadah.
Semenjak kita kahwin bang, abang banyak bawa saya ke pasar raya dibandingkan bawa saya ke rumah Allah. Kita boleh anggap dah, kita boleh tahu dah. Kita ni kalau kita meninggal dunia kan, bila kita meninggal dunia, orang rumah tengok je jenazah kita, mandang jauh-jauh. Tak lepas orang tua ni dia suruh. Amalan apa yang kita ada? Ni dalam hidup kita ni suka menangguh. Bulan Syaban, bulan kamu bersegera. Bersegera untuk mengubah diri, mempersiapkan diri untuk saat kematian kita, mungkin saja malam ini, mungkin saja besok hari. Dan masa kita semakin hampir untuk bersiap menghadap depan Allah. Dan jangan suka menangguh dalam hidup kita. Dua. Dan yang ketiga, jangan pedulikan kata orang. Kalau kita ikut kata orang, sebut tak kena. Orang ni tambah orang kafir. Buat RUU 355 tak betul juga. Nak suruh ikut kata dia. Islam ni bukan ikut kata orang, tetapi hidup dengan kata Allah dalam hidup. Jangan peduli orang kata. Dalam hidup kita ni, jaga Allah yang kata. Jaga Allah yang kata ni, payah kita nak jaga. Rasulullah menghadap pada Masjid Aqsa tak betul. Menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Dalam hidup ni, kalau hidup dengan kata orang, sebut tak kena. Lalu Allah kata, kamu ikutlah Al-Quran. Kamu hiduplah dengan kata wahyu. Bila kata wahyu, kata Allah dalam hidup kamu, yang ni yang paling betul dalam hidup. Jangan sampai peringkat kita tak pedulikan Al-Quran dalam hidup. Bila kita boleh faham bulan Rejab, bulan Syaban, barulah layak kita masuk bulan Ramadan dan layaklah untuk kitanya memasuki dalam kubur bila kita sudah beramadan dengan cara yang betul, menjaga akhlak. Yang ketiga, kita jaga akhlak kita, lepas kita jaga pegangan, jaga ibadah kita, dan yang ketiga jaga akhlak. Akhlak bila? Bulan Ramadan. Allah suruh jaga akhlak. Jangan caci maki orang. Mulut, kalau sekiranya orang dah kata pada diri kamu, orang caci maki kamu, kamu jawab, inni sa'im, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kenapa saya sedang puasa? Jawabnya, kerana saya nak mati. Jawablah, saya dia bakal mati. Kalau nak cela caci maki, tunggu di akhirat nanti. Tunggu di akhirat. Nak caci maki di dunia, tak ada. Mulut kita ni tolong jaga. Saya sentiasa sebut, di antara kesalahan di kalangan kita, orang yang berusia, dia tak boleh jaga mulut. Mulut ni tak boleh jaga. Lagi tua, lagi kasar kata-kata kita. Lagi tak jaga mulut kita. Caci maki, suka kita ni sumpah seranah. Suka kita ni dalam keadaan keluar, mulut-mulut kita ni kata-kata yang tak baik, cakapan yang lucah dan sebagainya. Jangan. Yang ni jangan jaga mulut. Manakala orang muda, tolong jaga tangan. Jangan tulis tulisan-tulisan yang tak baik. Jangan biarkan di wall-wall kalian, di dinding-dinding Facebook kalian, di Twitter, di Instagram, tulis caci maki para alim ulama dan sebagainya. Jangan. Kerana kematian kita nanti, orang baca balik dosa yang kita buat. Jangan biarkan dosa ini mengekal. Masuk bulan Ramadan, bila kita masuk bulan Ramadan, kita baiki akhlak kita. Keluar saja daripada 3 bulan ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah, dan kita bersedia untuk masuk dalam kubur bila saat kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi kepahaman yang baik dalam hidup kita, memahami terhadap 3 bulan yang besar yang kita berada ini. Mudah-mudahan bila kita boleh faham yang ni, kita akan benar-benar menjadi orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, mendengar kata-kata yang baik dan sentiasa mengikut kalimah-kalimah yang baik, kata-kata yang baik dalam hidup kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa sikit, ini buku-buku yang saya tulis sikit. Buku-buku tentang mengenai, yang ni Berlari ke Syurga, di antara buku yang terbaru yang saya tulis. Kemudian buku Jalan ke Syurga. Kemudian ada sahabat kita telah susun tazkirah dalam bulan Ramadan nanti selama 30 hari. Buku ni ada kat belakang nantilah. Perhaniskan, lepas pada ni perhaniskan boleh dapat kat belakang nanti. Tuan-tuan sedia maklum,
saya rasa saya, di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Saya bangunkan sekolah tahfiz ini termasuk di Selangor, di Pahang, kemudian di Kelantan, kemudian di Kedah, di Kedah di Pulau Langkawi dan juga di selatan Thailand. Satu lagi di selatan Thailand. Sekolah tahfiz saya ni ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. 1000 lebih pelajar ini dan setiap bulan kos dia menjadi besar. Sekarang ni lagi besar. Bila duit kita jatuh di selatan Thailand lebih kurang 40,000 50,000 sebulan. Saya terpaksa hantar dana untuk mereka. Asalnya pelajar lebih kurang 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajarnya. Macam mana saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka ambil letak depan mereka, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka bangun tahajud malam. Bila mereka bangun tu mereka berdoa pada Allah. Dan kemudian mereka ambil madu tersebut, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Bila minum air madu tu, mereka muntah. Keluar benda-benda yang pelik-pelik tu badan mereka. Kebetulannya di Malaysia kita ni kuat sangat ilmu sihir. Sihir kita ni kuat-kuat di kalangan kita. Dan kebetulan di Malaysia ni pula, tak ada undang-undang sihir. Undang-undang sihir ni tak ada. Orang kita kan kalau kena sihir, kita pergi report pada polis. Bagi tahu pada polis, tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Maknanya tak ada undang-undang. Sihir-sihir ni tak ada undang-undang. Oleh kerana tak ada undang-undang, macam mana kita nak buat? Kita gunakan perubatan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya cara Rasulullah suruh minum air madu, keluarkan balik kena-kena yang kena sihir ini. Orang yang kena sihir dia tahulah bagaimana sengsaranya penderitaan kena sihir ini sendiri. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada, saya pernah kena batu karang sekali, saya minum air madu keluar batu karang tersebut. Ada yang kena kanser, dia buat amalan makan madu ni, alhamdulillah pulih penyakit kanser dia. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu dipanggil. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang paranglah jawapan dia. Ha ni, ibu-ibu ambil madu ni, ibu-ibu kacau dengan air suam. Kemudian ibu-ibu letak dalam peti ais. Bila dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Bila kita hidangkan pada keluarga masing-masing, Rasulullah sebut, Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Ha, cuba tuan-tuan, cuba amalkan. Madu tu ada jemaah yang minta bawa, saya bawalah, ada kat belakang nantilah. Sekejap nanti sebelum tuan-tuan nak melalui forum nanti, tuan-tuan boleh dapatkan kat belakang nanti insyaAllah. Dalam buku ni, Farhan sekian, ada nombor akaun untuk sekolah saya, sekolah tahfiz saya. Kalau jemaah-jemaah yang nak tolong saya bantu, saya sedang bangunkan di Pulau Langkawi masjid di sekolah tahfiz saya tersebut. Kalau siapa yang nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, elok sangatlah sekarang ni kita mula buka peluang untuk bankinkan saja. Dalam nombor akaun, pergi ke bank, Maybank, Bank Islam dan sebagainya. Berdiri dekat mesin tu, semayang sunat istiqarah dulu. Nak derma ke tak derma, nak derma ke tak derma, masukkan dalam akaun tu senang. Mudah-mudahan Allah berkati amalan yang kita lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul di masjid yang indah ini, ya Allah. Jadikanlah keindahan lebih indah daripada ini di syurga kami nanti, ya Allah. Ya Allah, di malam ini, ya Allah, kami memohon keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah peluang untuk kami kembali kepada agama kamu, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Lapangkanlah dada pasangan hidup kami, ya Allah. Jadikanlah kebahagiaan dan kerahmatan dalam kekeluargaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini, ya Allah, kami ingin mengadu pada kamu, ya Allah, betapa ada di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan di saat ini, ya Allah.
Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, menjadi penyembuh kepada penyakit yang diderita itu, ya Allah. Ada di kalangan kami saat menadah tangan ini, ya Allah, sedang berantakan rumah tangga mereka, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, di saat mana kami berkumpul di dalam rumah kamu ini, ya Allah, kamu turunkanlah kedamaian dan kebahagiaan rumah tangga itu, ya Allah. Damaikanlah kekeluargaan mereka itu, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang sakinah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami saat kami menadah tangan ini, ya Allah, sedang menunggu jodoh-jodoh yang baik, ya Allah. Sedang menunggu pak anak-anak dan zuriat yang saleh dan salihah, ya Allah. Jadikanlah kebaikan doa ini, ya Allah, menjadikan kebaikan pada kekeluargaan itu, ya Allah. Kamu kurniakanlah pasangan hidup mereka yang baik, ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak zuriat mereka zuriat yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengakui di kalangan kami ini, ya Allah, pernah melakukan dosa-dosa yang besar dan dosa yang kecil, ya Allah. Jadikanlah dosa itu dosa yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Kami tidak akan lakukan lagi, ya Allah, dosa yang pernah kami lakukan itu, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tu badan kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak-anak kami ini, ya Allah, ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di saat mana kuburan kami nanti sunyi, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam tamu kami di alam barzah nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman syurga, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami sujud di belakangnya, ya Allah. Rindu saat kami berzikir dan mengalunkan zikir bersama dengannya, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Rindu saat-saat arwah ayah kami, ya Allah, membelai tuah dan kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami bersama dengannya, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, di saat kami menadah tangan ini, ya Allah, ia terbujur kaku di kuburan sana, ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Bantulah arwah ayah kami, ya Allah, yang menghadap depan kamu dengan membawa gunungan dosa, ya Allah. Jadikanlah doa ini di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah, agar diampunkan dosa arwah ayah kami, ya Allah. Bantulah ia, ya Allah, kerana doa ini yang diharapkan olehnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, sama dengan para nabi dan para awliya'i salihin, ya Allah, sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucuk dahinya, ya Allah,
memeluk tubuh badannya, ya Allah. Meletakkan kepala kami di atas ribaannya itu, ya Allah. Sambil melihat wajah kamu dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah menguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kami di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami melihat ibu kami terdiam kelu, ya Allah. Melihat tingkah laku kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, di saat malam hari, ya Allah, bangun dan sujud pada kamu, ya Allah. Bercerita tentang perilaku kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, dalam kegelapan malam itu, ya Allah, seringkali datang mencium pipi kanan dan pipi kiri kami, ya Allah, dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, ia menyebabkan kerasnya hati kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, ia menyebabkan seringkali rumah tangga kami berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekejam mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamulah, ya Allah, yang mendengar segala rintihan hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqima salah wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah.